Megawati Hangestri Pertiwi bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang padat bersama klub voli wanita Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Red Sparks, salah satu tim voli wanita terkemuka di Korea Selatan, akan berpartisipasi dalam serangkaian turnamen bergengsi sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Ini mencakup Formosa Taipei Cup, Kofo Cup, dan Kofo Velik. Sebagai salah satu klub paling berhasil dalam Kofo Velik dan Kofo Cup, Red Sparks terus memperlihatkan performa yang mengesankan dengan kontribusi signifikan dari pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Kofo Cup adalah salah satu turnamen bola voli yang paling dinantikan di Korea Selatan, diselenggarakan oleh Korea Volleyball Federation, KOVO. Turnamen ini menggunakan format grup dan sistem gugur, dengan 8 tim elit berpartisipasi dari tanggal 29 September hingga 7 Oktober 2024. Red Sparks tergabung dalam grup B bersama Hwaseong IBK Altos, Pink Speeders, dan tim Jepang Aranmara Yamagata. KOVO Velik adalah liga voli profesional Korea yang berlangsung setiap musim. Musim 2024-2025 liga ini akan berlangsung mulai Oktober 2024 hingga Maret 2025, dengan Red Sparks diharapkan tampil kuat setelah berhasil meraih gelar liga pada beberapa musim sebelumnya, termasuk 2004-05, 2009-10, dan 2011-12. Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan akan berpengaruh di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, termasuk bagi tim juara bertahan. Swan Hyundai NC Hilstate akan berjuang keras untuk mempertahankan gelar mereka di Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025 yang akan datang. Tentu, bukan tugas yang mudah bagi NC Hilstate untuk menjaga mahkota kemenangan, terutama mengingat persiapan para rival. Salah satu tim penuh ambisi adalah Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, yang berkomitmen untuk bersaing secara serius dalam perburuan gelar musim ini. Di bawah bimbingan Ko Hye-jin, tim ini melakukan perubahan signifikan pada susunan mereka setelah kepergian Giovanna Milana dan Kapten Lee So-yang. Yang mencolok, Red Sparks memperkuat serangan mereka dengan merekrut Vanja Bukilic, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal musim ini. Lebih jauh lagi, tim yang dikenal dengan sebutan Red Force ini berhasil mempertahankan pemain terhebat mereka dari musim lalu, Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menjadi salah satu pilar penting bagi Red Sparks pada musim lalu melalui penampilannya. Ya, Megawati berhasil membawa Red Sparks ke babak playoff untuk pertama kalinya setelah menunggu selama 7 musim. Selain itu, Megawati juga konsisten berada di peringkat 10 besar penyumbang poin terbanyak atau top skor Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Megawati Hangestri Pertiwi bersiap menghadapi jadwal pertandingan yang padat bersama klub voli putri Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Sebelumnya, Megawati, pevoli dari Jember, Jawa Timur, telah meraih beberapa prestasi di tanah air. Seperti juara Poliga 2024 bersama Jakarta Bin dan juara PON 21 Aceh Sumut 2024 dengan tim voli Jawa Timur. Sekarang Megawati harus fokus bersama Red Sparks, mengingat jadwal sibuk telah menanti. Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan Red Sparks di KOVO Cup 2024. 30 September 2024, pukul 17 WIB Hwaseong IBK Altos versus Red Sparks. 2 Oktober 2024, pukul 17 WIB Red Sparks versus Pink Speeders. 4 Oktober 2024, pukul 13.30 WIB Red Sparks versus Aranmara Yamagata.